Halo teman-teman semua, masih bersama gue Binev. Kita ketemu lagi. Kali ini gue masih melanjutkan game Dark Hue. Dan di mana? Kemarin gue udah sampai part keempat ya guys ya. Jadi sekarang kita lanjutin ke part limanya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Oke Light, sebelum mulai, slow-nya harus hidup dulu nih guys. Yap, kita sudah mulai nih. Dia sudah tidur dan sudah berada dalam mimpinya di alam bawah sadarnya nih. Dan ngomong-ngomong ya, teman-teman ya, sorry banget gue baru bisa mainin lagi nih gamenya karena seminggu kemarin belum bisa, ada keperluan ya, dan baru bisa main kembali tuh sekarang ini teman-teman. Maafin saya banget deh. Dan akan gue selesaikan untuk Dark Hue ini secepatnya, untuk mulai game baru nih, karena udah game yang saya tunggu-tunggu udah keluar teman-teman, belum bisa saya mainin karena harus main ini dulu nih. Kita kemana ya? Di sini ada kereta api nih, tapi hanya kepalanya aja ya. Di sini nggak bisa. Berarti kita mulai langsung ke tembok ini. Oke. Oh, depan ada jam. Tampaknya ini mulai aneh. Kaget. Aneh kaget teman-teman. Tiba-tiba dia loncat sendiri. Buka berangkas nih. Dapat apa ini? Electrical tape. Tape elektrik ya. Kita dapat tape elektrik nih. Apa? Perekat. Perekat elektrik. Oh. Ada apa nih? Seperti suara kereta berjalan. Apa kita udah sampai gerbong ya? Oh iya benar teman-teman, keretanya berjalan. Nah itu ada AC eksternal di atas. Tombol apa ini? Oh, nggak bisa ke bawah ya? Jadi ke sini. Oh iya. Jadi lupa nih. Ih, ada bocah itu lagi. Itu siapa ya? Piano, apa itu? Piano bar. Piano bir. B3R deh. Dibacanya bir. Oh no. Dapat di sini nih, teman-teman. Goyang-goyang ini. Nggak bisa kok ke depan, bisa ke belakang teman-teman. Ih, padahal ngasal teman-teman. Dapat apa ini? Octagon panel. Apa itu ya? Kita kembali lagi kayaknya nih. Mudah-mudahan nggak ketemu monster aneh deh. Bukan. Gak bisa juga. Ini apa ya? Coba kita lihat dulu. Oh, bukan. Itu kayak semacam box ya. Bukan box deh teman-teman. Apa ini ya? Dibilang lukisan juga bukan. Tapi pakai itu gak bisa. Mungkin ada alat lain kali ya. Kita coba lagi ke depan deh. Kita sudah sampai di kepalanya nih. Apa ini? Gak bisa. Ini juga gak bisa teman-teman. Berarti masih ada dua teka, apa, dua puzzle yang belum kita pecahin nih. Dua teka-teki ya. Ini dia nih. Ini pakai ini sepertinya. Ini pakai oktagon.
benar kan teman-teman? Kita isolasi. Lalu ini ya. Nah, ini puzzle-nya teman-teman nih. Hey. Oke, kita sambungkan ke enggak bisa. Enggak bisa juga. Nah, hey. Tadi udah mau tuh. Salah. Oh, bukan ya teman-teman ya. Ya, tadi enggak, aduh salah teman-teman. Oh, salah ya. Ada lagi gak ya selain begini? Oh, berarti yang bawah teman-teman. Nah, tinggal yang atas. Salah juga. Guys, pas banget teman-teman. Akhirnya tersambung. Puzzle lumayan. Lumayan sulit. Oke. Kita udah bisa buka nih. Nah, sekarang ada apa ini? Kayak box ya. Dapat apa di sini? Toy piano, new item found. Ini untuk di mana ya, teman-teman? Apa kita ke belakang dulu? Mungkin kita ke belakang dulu kali ya. Pianonya, oh apa di sana kali ya? Kita masukkan ini, nggak bisa. Gue pikir bisa. Kita ulang dulu. Nih, tahu di sini maksudnya teman-teman. Nah, bener banget kan? Ada lagi ini juga buat dibuka. Tadi pesan nggak bisa dibuka sih ini ya. Kenapa sekarang harus dibuka ya? Tuh bener kan? Berarti itu untuk piano. Padahal ini cuman ini doang. Asal apa ya? Mungkin kali ya yang di situ gitu. Soalnya dari awal stack yang dulu tuh, jam tangan kita ambil kecil, pas dijadiin bisa menjadi jembatan jadi besar. Makanya tadi pemikirannya begitu, siapa tahu nih piano bisa taruh tempat yang itu kemungkinan. Eh, ternyata benar teman-teman. Nah, lu apa lagi nih? Ngeliat ada monster. Eh, ini. Diapain ini? Terus lalu udah apa? Nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Oh, ke kanan ke kiri bisa. Wow. Adakah di sini bisa diambil? Oh, nggak ada teman-teman. Di sini juga nggak ada, berarti arah atas nggak ada. Nah, sebelah sini teman-teman nih. Nggak ada juga. Berarti apa ini? Ada tembok di sini. Wah, kita harus jebolin teman-teman nih. Ini yang masih saya heran. Ini untuk apa ya? Disambung apa bagaimana ya? Gak bisa teman-teman. Belum bisa diapa-apain ini. Nah, jalan satu-satunya yang kebuka hanya ini. Berarti kita harus lewati dulu yang ini. Di situ ada tembok soalnya. Belum kepalanya teman-teman. Nah, tadi apa ya ruang mesinnya? Pikir itu kepalanya. Kepala kereta apinya maksudnya. Oh, no. Ngumpet dulu, ngumpet. Itu makhluk apa itu? Aduh, ngeri banget itu makhluk. Aduh, ada-ada aja lagi. Gimana ngilanginnya? Oh, bisa naik ke atas kayak Spider-Man, bro.
Pasti lu keren banget kayak Spider-Man. Sama lagi nih. Oh gitu teman-teman, keren juga ya. Untung mukanya, wajahnya ditutup. Item found, kayaknya tahu deh. Ah, nggak bisa, terlambat. Kita ngumpet sini dulu teman-teman. Terlambat sananya. Kita ngambil batu bara kayaknya itu. Untuk taruh di mesin tadi, tempat mesin yang kalian masih ingat kan? Yang pembakarannya itu loh. Kita naik dulu ke atas. Wih, jadi Spider-Man dulu. Cepet, ayo dong. Monster penutup wajah. Sudah lewat. Yap. Gak bisa ke depan. Kesini. Ini belum bisa teman-teman. Apa harus nyambungin yang sana ya? Gak bisa. Berarti kita harus nyalain itu dulu. Nah ini, bukan deh, satu lagi. Salah teman-teman. Nah yang ini nih. Taruh batu bata di sini. Dan bagus sekali. Dan masih ada yang kurang. Apalagi ini. Ya ditutup teman-teman. Mau dibuka berarti. Nih ini masih ada nih. Oh gitu teman-teman. Ya ampun, ternyata di sini ada jalan. Wah jalan apa lagi ini? Banyak jamur gini. Loh kok ada tapi ada tempat gua begini ya? Oh, no. Ya, dan nenek-nenek kursi roda lagi. Gimana coba ngambilnya? Ya, pelan-pelan kali ya. Oh, ngambil dinamit itu. Itu ada dinamit itu, gimana cara ngambilnya? Aduh, tekan teman-teman. Lihat kamera yang udah begini lagi. Udah kedip-kedip lagi. Aduh, gimana nih? Aduh, nenek-neneknya semakin tahu lagi. Kaget kok. Sumpah teman-teman. Lah, kenapa ini? Oh, berarti kaget gue teman-teman. Sebab nenek langsung nerekam gitu aja. Oh, berarti pas diambil langsung segera lari ya. Aduh. Cepet, cepet. Langsung lari. Ah, akhirnya. Suwe juga tuh nenek. Oh, bener kan? Jadi harus langsung lari, teman-teman. Kalau kagak ini kali ya? Oh, bukan.
Bukan ini teman-teman, bukan yang ini. Mungkin tahu sini? Bukan juga. Terus di mana ya? Dinamit ya? Oh itu. Yap. Kalian masih ingat gak yang tadi ada tembok dipenuhi kayak batu-batu tuh? Ini dia teman-teman. Tempelkan di sini. Lalu tinggal yang ini nih petunjuknya nih. Coba nyalainnya gimana? Bingung lagi deh. Ya, baru ketemu satu udah bingung lagi deh teman-teman. Coba ini nyalainnya pakai apa? Enggak ada clue lagi di sini. Nggak bisa masuk situ lagi. Nah, ini dia kabin K. Ternyata di sini. Kenapa nggak dari tadi ya? Aduh, payah kau Obinep. Ini dia nih. Apa itu? Corkscrew untuk apa ya? Kayaknya bukan teman-teman, bener kan? Kita main cepet, go. Bukan teman-teman. Oh ini dia. Yaps. Nggak bisa. Oh my god. Oh bener teman-teman. Lanjut ya ini deh. Ya bener. Ya. Berarti penyambungnya tuh kita teman-teman. Oke kita ulang lagi. Saya salah pencet. Nah, dari sini kita sambung. Cepet, woi. Tersambung lagi ke sini. Sudah tersambung. Lalu ke kemana ini dia? Eh ini dia teman-teman. Lalu ke bawah ya. Kemari kayaknya kemari nih. Feeling kayaknya kemari nih. Ini dia teman-teman. Iya. Dan akhirnya boom. Dan salah kitanya. Kita salah jalur. Nah ini dia nih. Apalagi ini teman-teman. Kenapa harus dikunci? Berarti harus dikunci teman-teman. Lah kenapa ini? Oh my god. Ya Tuhan. Ini ya dia semakin dekat. Ya mantap deh. Ya. Teman-teman ya dia semakin dekat deh Hanes. Ya kena deh.
Yah, ketangkep ya teman-teman. Andi kalah cepet. Aduh, kena lagi sama tuh nenek-nenek 3 kali. Kita mainin dulu ininya. Pertama ke sini. Lalu teman-teman sebelum mulai kemari dulu. Kemari dulu ke sini. Oh, berarti harus kita ambil ke kiri ya. Ambil kiri dulu, kita pelajari dulu teman-teman. Kita pelajari dulu. Kita kemari, kita ke sini, sini lagi. Oke. Okay. Next sini, sini. Oke. Okay. Dapat. Semoga bener. Dibuka aja deh. Eh. Oh my god, enggak bisa. Eh, buka dong. Ya ampun, enggak bisa dibuka, teman-teman. Habis deh. Ya. Aduh. Aduh. Ya, kena lagi deh. Aduh, nenek-neneknya nih. Ya ampun. Ya, sudah sampai situ teman-teman. Bisa enggak ya? Sekali ini nih, ini gagal ya udah nih. Ya, teman-teman. Yes, berhasil padahal ngasal. Berhasil teman-teman. Enggak nyangka berhasil padahal. Tadi cuma gerakin doang. Ngasal-ngasal aja. Tiba-tiba berhasil. Memperkirakan. Syukurlah berhasil. Kalau enggak nenek itu lagi deh, males banget teman-teman deh. Sebaiknya kita kabur dari sini. Untung saja nenek-nenek itu tidak ada lagi. Tutup aja deh. Mati ya. Tadi datang lagi lewat situ. Kita bakar batu-batu baranya. Yes, kita kemana teman-teman ya? Semoga mimpinya udah berakhir. Yes, akhirnya teman-teman udah berakhir juga. Ah, gara-gara nenek-nenek tadi tuh bikin mencekam banget deh. Nah, kita teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton videonya di part kelima ini. Jangan lupa komen, subscribe, dan like-nya. Terima kasih ya buat kalian ya semua. Dan kita ketemu lagi di part selanjutnya. Jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Dadah.